Oke guys, ketemu lagi di Tarsono Channel. Kali ini saya berada di halte Ancol. Saya akan memberikan tutorial cara masuk ke halte Ancol. Apa aja yang harus disiapkan. Nanti kita pasti akan tes suhu dan menunjukkan sertifikat vaksin. Oke guys, kita langsung aja cek suhu. Oke. Terus kita diminta menunjukkan sertifikat vaksin. Oke guys, kita udah menunjukkan sertifikat vaksin. Langsung aja kita tempelkan kartu kita. Oke guys ya, error. Coba di pintu sini. Oke guys, langsung aja kita masuk. Langsung aja guys, ini ada langsung ada busway. Oke guys, kita udah duduk. Ternyata dari sini kita kosong, langsung jalan. Oke guys, kita jangan lupa menggunakan masker, selalu menaati protokol kesehatan. Oke guys, halte Ancol ini bisa menuju ke Kampung Melayu. Bisa Kampung Melayu Ancol, bisa Ancol PGC, terus PGC ke Ancol. Oke guys, rutenya nanti saya akan tulis di deskripsi, nanti ngelewatin halte-halte apa aja. Nanti aku berikan rutenya di deskripsi untuk teman-teman yang mau melihat atau dari arah PGC mau ke Ancol, main ke Ancol, nanti bisa lihat rutenya kemana aja, atau dari Kampung Melayu ke mau ke Ancol main, nanti juga saya berikan rutenya di deskripsi ya guys. Oke guys, saya mau ke turun di halte Pademangan. Bentar lagi nyampe. Kita ini lagi lampu merah. Oke guys, informasi naik busway di level 3 PPKM itu menunjukkan sertifikat vaksin dan tes suhu, itu aja ya guys. Kita udah bisa masuk ke haltenya dan naik busway kemana aja. Dan karena sertifikat vaksinnya nggak harus di HP, bisa dicetak juga bisa guys. Kita tunjukkan ke petugasnya, itu dosis satu juga boleh, lebih baik dosis kedua. Oke guys, itu aja informasi dari saya, halte Ancol, rute dan cara masuk. Syaratnya apa aja tadi udah aku jelasin sedikit informasi dari saya. Terima kasih guys sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan di like, comment dan share. Oke guys, terima kasih, dadah.